Halo sahabat super. Opening ceremony sekaligus syuting pertama drama Love Like What Jet dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020 kemarin. Drama ini merupakan drama reuni Wang Peng dengan Zhang Zhao setelah pada tahun 2018 bermain dalam drama When We Were Young. Drama Love Like What Jet terdiri dari 24 episode, dibintangi oleh Wang Peng sebagai Xun Wujian, Zhang Zhao sebagai Jiang Baiyu, Li Yuhan sebagai Jiang Tialin, dan Yun Ti'er sebagai Di Jielong. Drama ini berkisah tentang Xun Wujian, seorang pelayan dari Langyong Pavilion, bertunangan dengan Jiang Manor untuk membantu studi Master Zhuo dan pelatihan seni bela diri. Xun Wujian yang bangga dan gagah berpenturan dengan Jiang Baiyu yang arogan dan lucu. Keduanya juga menyembunyikan rahasia. Xun Wujian mencari saudara kembarnya yang sudah lama hilang, sementara Jiang Baiyu mencari penyebab kematian ayahnya. Nasib menyatukan mereka. Jiang Baiyu mengubah kebiasaan cerobohnya dan Xun Wujian mulai melihat hatinya yang tulus dan penuh tekad. Akhirnya kebenaran terungkap. Orang yang menangkap saudara laki-laki Xun Wujian dan yang membunuh ayah Jiang Baiyu adalah orang yang sama. Dalam menghadapi krisis, mereka bekerja sama dan mengungkap skema pelaku, mengembalikan perdamaian kepada warga Jiang Continent. Drama Love Like What Jet rencananya akan disiarkan pada tahun 2021 mendatang. Gentleman of Tiger and Rose kembali mengangkat perpaduan dunia modern dan dunia kerajaan zaman dulu dan menceritakan seorang penulis naskah yang terperangkap ke zaman kerajaan dan masuk ke dalam jalan cerita yang dia tulis sendiri. Shen Jiaohian yang diperankan oleh Zhao Luxi adalah wanita yang hidup di zaman modern dan berprofesi sebagai penulis naskah. Zhao Jian sedang menggarap sebuah drama di mana tokoh utamanya adalah seorang wanita, namun ditentang oleh sang aktor. Untuk membuktikan kemampuannya menggarap naskah, Zhao Jian yang penuh dedikasi malah tidak sengaja masuk ke dalam naskah yang dia tulis. Dia pun menjadi hidup di zaman kerajaan dulu kala dan menjadi karakter yang dia tulis di naskah. Dalam dunia kerajaan, Xiao Jian menjadi karakter putri ketiga di sebuah kerajaan wanita, sebuah karakter yang tidak penting dan akan terbunuh di episode ketiga. Namun Xiao Jian tidak mau menyerah begitu saja dan bertekad mengubah nasibnya sendiri serta berusaha menjadi tokoh utama. Dalam perjalanan bertahan hidup, Xiao Jian bertemu dengan Han Xiao diperankan oleh Rian Ding yang merupakan putra mahkota dari kerajaan musuh. Dalam naskah, Xiao Jian akan menculik Han Xiao untuk dijadikan sebagai suami. Sewaktu ditayangkan, drama berepisode 24 ini langsung mencuri perhatian pemirsa di China dan internasional. Selain kisah cerita yang unik dan plot romantis, drama ini juga mengangkat isu sosial seperti kesetaraan gender, hak wanita, dan masyarakat yang terlahir di kelas rendah. Meski diproduksi dengan budget rendah, drama ini nyatanya telah ditonton oleh 897 juta kali di Tencent Video dan berhasil memperoleh rating 7,5 di situs killerdorban.com. Aktris China berusia 22 tahun, Zhao Luxi akan menjadi tokoh utama di drama ini. Drama ini akan menjadi drama kolosal kedua Zhao Luxi yang ditayangkan di tahun ini setelah drama Love of Thousand Years, sementara pasangan mainnya Ryan Ding malah lebih luar biasa lagi karena dua dramanya langsung tayang bersamaan di bulan Mei. Drama satunya lagi adalah Intense Love,